alaihi wasallam telah bersabda, sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya iaitu ketika ia sujud, maka banyak-banyaklah berdoa di dalam sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu ta'ala alam ikhwan, Allah ta'ala yang maha mengetahui. Dari segi kedudukan hadis ini, alhamdulillah dia selesai sebab hadis ini hadisnya sahih. Hadis ini ikhwatul iman menceritakan satu keadaan yang sangat istimewa, iaitu antara kita dengan Tuhan ada masa kita terlampau dekat dengan Tuhan. Dan Nabi menyebut saat hamba itu dekat dengan Tuhan, aqrabu bermakna paling dekat, sedekat-dekatnya. Lain daripada keadaan ini, kita tetap dekat dengan Tuhan. Kita tetap dekat dengan Tuhan. Tetapi keadaan ini istimewa. Kita sangat dekat dengan Tuhan. Iaitu ketika kita berada dalam posisi sujud. Dalam posisi sujud. Ikhwan, hanya Allah yang maha mengetahui. Mungkin inilah hikmahnya kita solat sehari semalam 5 waktu. Kita menjalani kehidupan kita 24 jam, maka Tuhan minta kita solat 5 waktu. Kenapa ikhwan? Itulah saat kita mengadu kepada Tuhan tentang kehidupan kita, kejayaan kita, kegagalan hidup kita. Tuhan memperuntukkan dalam 24 jam. Kalau satu rakaat ada 2 kali sujud, 2 rakaat kita ada 4 kali sujud, 4 rakaat kita ada 8 kali sujud. 8 kali untuk zuhur, 8 kali untuk asar, 8 kali untuk isyak, 4 kali untuk subuh, 6 kali untuk maghrib. Cuba hitung. Berapa? 32 kali. 32 kali ini ikhwan dalam sehari semalam. Ini tidak campur solat-solat sunat. Jadi sehari semalam ni kita dalam keadaan yang bermacam-macam, maka Allah memperuntukkan masa untuk dekat dengan kita. Jadi kalau satu orang tu dia tak ada masa untuk solat, sedangkan Tuhan memperuntukkan masa untuk menghampiri hamba, tiba-tiba hamba tu tak mau solat, maka apakah yang boleh kita katakan terhadap hamba ini? Maka Tuhan sengaja merancang solat itu di tengah-tengah kekalutan hidup. Subuh sebelum kita start hidup, zuhur dengan asar, zuhur itu betul-betul berada di tengah-tengah kancah kesibukan. Asar itu mungkin sebahagian orang dah nak tamat kerja dia, tapi bagi yang lain mungkin baru nak memulakan. Kalau orang tu dia meniaga waktu malam ke apa ke, itu saat dia nak mula. Maghrib dan Isyak, dunia telah berubah, sistem dunia telah berubah. Tidak seperti zaman dulu, waktu malam adalah waktu rehat. Dunia tidak begitu. Al-Fadhil pun malam baru bermula kehidupan. Kita lah siang, kita tahajud. Orang tahajud malam, kita tahajud siang. Dunia telah berubah. Jadi di Tuhan sengaja merancang salat itu 5 waktu sehari semalam. Kenapa ikhwan? Kerana Tuhan nak hamba ni mengadu kehidupan dia. Dalam sujud Nabi kata seorang hamba itu aqrabu, hampir dengan Tuhan dia. Bila dia sujud, Nabi kata fa'aqsiru du'a, perbanyakkanlah sujud. Perbanyakkanlah doa dalam sujud. Abu Hurairah radhiyallahu an ikhwan, bila hadis ni sampai pada dia, dia sebut apa yang Nabi sebut, dia tanpa dia ubah. Dia kata aqrabu ma yakunul abdu ila Allah taala idza aqrabu ma yakunul abdu ila Allah taala idza sajada idza sajid fa aqsiru du'a 'inda zalik. Dia kata
hamba begitu hampir dengan Tuhan, hampir al-abdu ilallah, seorang hamba hampir dengan Tuhan, iaitu ketika dia sujud. Sujud di sini artinya sujud, sujud sembahyang berdasarkan riwayat-riwayatnya lain. Bila sahabat kata, ya Rasulullah, doakan aku duduk satu syurga dengan kau. Nabi kata, a'inni. Ya, Nabi kata, bantu aku supaya doa kau itu termakbul. Sahabat kata, apa dia? Nabi kata, perbanyakkanlah sujud kepada Allah. Perbanyakkanlah solat. Perbanyakkanlah semayang-semayang sunat ini. Perbanyakkan sujud. Dan bila seorang hamba sujud kepada Allah, ikhwan, diangkat satu derajat, dihapuskan satu kesalahan. Kerana itu, ikhwan, ada juga para ulama yang berbincang sujud yang macam mana ini yang mendatang nilai, yang mendatangkan nilai. Wallahu ta'ala alam, hadis tidak menceritakan pada kita, melainkan hadis bagi tahu kata sujud. Dan kita tahu kelengkapan solat itu adalah khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Itu kelengkapan solat. Seperti satu orang diupah, dia pun buat kerja seperti yang diminta. Bila dia selesai buat kerja, dia nak minta upah tu, dia rasa puas dan lega. Pasal apa? Pasal kerja dia buat itu quality dan seperti yang diminta dia buat. Kalau satu orang tu dia buat kerja halal balai, dia kemudian dia nak minta upah, dia sendiri tahu dia kecoh. Bila dia minta upah, dia tahu hak tu tak siap, ni tak siap, yang tu. Dan kalau orang bagi upah pun, Pak Amin, orang bagi upah dalam keadaan menyumpah. Ya, itulah kebanyakan kontraktor. Orang-orang kita bila buat rumah kampung duk kena dengan kontraktor. Maafkan saya, Pak Long. ini adalah hakikat. Sebahagian. Kita kena ranjau. Bila siap rumah 2-3 tahun, pintu bilik nak tutup, kena tendang. Pedebum. Apa kita nak buat? Kita banyak puluh-puluh ribu je. Kita pun ada duit seketul itu je lah. Itu pun dapat bila dapat pensiun. Bila ada pensiun, kan? Baru dapat duit banyak tu. Panggil hamba Allah ni, sang kuriang ni buat rumah. Kita tidur rumah duk tengok shilling, takut dia jatuh atas kepala kita. Dengan mengelembung, dengan yang tu. Macam-macam bunyi bila waktu malam datang. Jadi, bila kita bayar tu, kita bayar dengan tak puas hati. Ikhwan, bila satu hamba dia sujud dalam solat, dia lengkapkanlah diri dia dengan khusyuk. Khusyuk. Wa annaka taral arda khashi'an, dan kamu dapat melihat betapa bumi itu khusyuk kepada Tuhan. Khusyuk pada ayat ini bermakna bumi itu diam, tenang. Dia duduk pada hari Tuhan menjadikan dia di situ, disitulah dia sampai kiamat dengan tenang. Ada matahari ke, ada hujan ke, orang datang tebang ke, binatang singgah ke, manusia ambil manfaat dia ke, dia khashi'an. Dia diam duduk situ, dia tak buat apa kerana Tuhan telah menjadikan dia di situ. Maka daripada situ para ulama kata khusyuk dari segi bahasa kita terjemah kepada makna Melayu bermakna diam. Diam, tetapi diam di situ bukan diam yang kosong. Diam yang ada makna. Diam yang ada arti. Seperti kita masuk mahkamah, kita duduk depan hakim, kita pesalah OKT. OKT, Pak Mi. Kita bukan boleh macam ni, Pak Mi, dalam mahkamah. Tak boleh. Nanti polis yang jaga tu turun tangan. Bila hakim duk bercakap, kita duk buat keluar biji timah pada hidung. Tak boleh. Dia kata, diam. Mesti hormat. Kita duduk lagu tu. Macam ni pun tak boleh. Kita duduk. Tapi masa kita duduk depan hakim tu, dalam pikiran kita, dalam hati kita ada sesuatu. Kita nak dengar dia cakap apa. Dan percakapan dia memberi bekas kepada kita. Itu bermakna diam berisi.
dalam hati kita ada sesuatu. Khusyuk bermakna satu orang itu diam dalam keadaan berisi. Dalam ayat lain Allah Ta'ala menyatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Maka khusyuk di sini maksud dia khusyuk khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Apa isi dia? Ketakutan pada Tuhan. Jadi kalau satu orang itu boleh diam, badan dia tidak berganjak ke sana kemari dalam solat, dia diam dengan pemikiran dia penuh berisi, bukan kosong, bukan lalai, penuh berisi, dia sedang memberi tumpuan kepada Tuhan, maka solat dia itu sangat bernilai, sangat bernilai. Dan bila dia sampai pada waktu sujud, dia memohon kepada Allah, permohonan itu sangat-sangat bererti. Berbeza dengan satu orang, kalau dia solat, dia lalai. Solat dalam keadaan sahun, dia lalai. Dia melalaikan diri dia. Dia melalaikan pemikiran dia, emosi dia, ilusi dia, akal, pemikiran dia, dia lalai. Ketika itu, kalau dia sujud, dia memohon pun, pemohon dia macam tak ada isi. Sebab dia macam tak tahu ke siapa dia berdiri, ke siapa dia minta, dia minta pertolongan. Karena itu ikhwatul iman, seorang yang terkenal yang bernama Uqbah bin Muslim, ada sesuatu yang bermanfaat dia sampaikan pada kita. Dia kata, "Ma min khislatin fil abdi ahabbu ila Allah Ta'ala min rajulin yuhibbu liqa Allah Ta'ala. Wa ma min sa'atil abdu wa ma min sa'atin al abdu fiha aqrabu ila Allah Ta'ala min haythu yakhiru sajida." Ini bukan hadis tetapi perkataan yang ada manfaat daripada Uqbah bin Muslim. Dia kata, tidak ada satu keadaan pun dalam hidup seorang Muslim yang lebih dicintai oleh Allah min rajulin. Tak ada satu hidup seorang Muslim yang kita boleh kata hidup dia saat inilah saat yang cukup bermakna. Saat yang cukup bermakna dalam hidup dia, melainkan dia sampai pada satu tahap dia sangat-sangat suka bertemu Allah. Dalam hidup kita ikhwan, sehari semalam dia kata dianggap saat itu bernilai dalam hidup, dalam 24 jam. Kalau dalam hati kita ini ada rasa nak berjumpa dengan Tuhan. Wa ma min sa'ah al-'abdu fiha, dan tidak ada satu saat untuk hamba berjumpa dengan Tuhan, dia hampir dengan Tuhan, melainkan min haitsu yakhiru sajidan, dia menyungkupkan diri dia untuk sujud pada Tuhan dia. Itulah saat yang paling bernilai dalam hidup dia. Maka kalau kita katakan apa maksud dia, artinya kalau satu orang Muslim dalam pemikiran dia tidak ada ingat nak solat, bermakna itulah hidup yang paling tak berguna untuk dia, hidup yang tak ada nilai untuk dia. Dia tak perlu berbangga apa-apa, tak ada kejayaan yang dia capai. Walaupun dia boleh pakai tie, dia pakai coat, walaupun jawatan dia besar, bisnes dia besar, kesibukan dia seperti Ismit Ulam Raja, gedung di darat, kapai di, kapai di laut. Abaman. Kontena-kontena yang masuk, Muhammad kena jaga. Bukan senang nak jaga. Tapi tak ada nilai. Kalau dalam diri dia, bila main waktu solat, dia tak rasa apa. Dia pengarah, dia ketua jabatan, dia orang besar, dia pandai, dia ada konsultan, dia ahli motivasi, dia pandai menyelesaikan masalah orang. Tapi kata Uqbah bin Muslim, kalau tak ada dalam diri dia untuk berjumpa dengan Tuhan dia. Dan bilakah saat kita berjumpa dengan Tuhan? Solat. Dengan kecantikan kita, saya ingat Pakcik Din, Abang Syarif, kalau kita kerja dalam satu pejabat yang besar, sahabat Rashid, sibuk dengan komputer di ofis, jabat besar, aircon, satu sampah pun tak ada. Masa kita pergi kerja pun kita mandi dengan kita punya shampoo, semua pakai cantik elok, dengan perfume kita Pak Amin hebat, kita pakai wangi. Kalau dulu orang perempuan pakai perfume, orang lelaki naik basikal jatuh tersungkur. Sekarang tidak, orang lelaki pakai perfume, perempuan pula jatuh parit.
Oh, dahsyat. Perfum lah ni. Wangi lah ni. Sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Menjadi jejaka idaman. Bersih, cantik dengan bel krim semua. Cantik, dia pergi pejabat, dia bersih. Tapi namun demikian, sebersih mana pejabat dia, pakaian dia, diri dia, bila dia nak solat, dia tetap kena ambil air sembahyang. Walaupun dia mai tadi, dia mandi. Ya, itu nilai seorang hamba dengan Tuhan dia. Kerana ada lagi kebersihan yang Tuhan dia nilai. Yang mata, pemikiran, emosi tak dapat nak buat penilaian itu. Tuhan yang menilai. Hanya basuh muka, tangan, kepala dan kaki. Dianggap hamba itu bernilai, bersih. Dianggap terangkat hadas. Hadas ni benda tak nampak, ikhwan. Kalau nak suruh tunjuk hadas, tak boleh. Hadatha dalam bahasa Arab bermakna benda yang datang. Benda yang baru datang. Orang hadas, orang yang datang sesuatu pada diri dia menyebabkan Tuhan pandang dia tak bersih. Bukan masalah badan. Bukan masalah pakaian. Pakaian badan kita sebut tadi, dia wangi. Tetapi kerana hadas. Kerana apa? Kerana dia tak ada uduk je. Uduk itu menghilangkan kebusukan hamba. Cemarnya hamba di hadapan Tuhan. Jijiknya Tuhan kepada hamba terangkat. Para malaikat tengok kehidupan manusia sangat menjijikkan. Malaikat sentiasa wangi. Mereka mereka adalah muqarrabin. Mereka adalah hampir dengan Tuhan. Tidak ada orang yang hampir dengan Tuhan dalam keadaan busuk. Sehinggakan kalau orang tu puasa sekalipun, mulut dia berbau, Tuhan akan ubah menjadi wangi. Lebih wangi daripada kasturi. Maka Tuhan mendekati hamba dengan wangi. Tapi bila hamba tak ada uduk, dia pakailah minyak wangi macam mana, dia tak boleh menghilangkan hadas. Satu halangan dia dengan Tuhan. Dia tak boleh nak takbir sembahyang. Tuhan tak akan terima sembahyang dia. Bukan masalah pakaian, masalah hadas. Dan hadas itu diselesaikan dengan membasuh anggota tertentu. Walaupun kita kata tadi dia buang angin, tak basuh pun kok. Ya, hanya bila buang angin batal wuduk dia, dia berhadas kecil. Maka dia kena buat apa? Basuh muka. Sepatutnya logiknya dia pergi basuh pungkuk dia, sabun, mainlah sembahyang balik. Tak boleh, Tuhan tak mahu begitu. Tak selesai. Pungkuk hang bersih, muka hang kotor. Pungkuk hang bersih, hati hang berlemut. Maka dia kena selesaikan hadas. Benda tak boleh tunjuk dengan tangan, tapi dia wujud dari segi hukum, dia ada pada nama, hadas. Maka hanya Tuhan sahaja boleh menurunkan hukum hakam bagaimana menghilangkan hadas. Maka bila satu hamba itu menanti-nantikan saat dia nak berjumpa dengan Tuhan, kerana dia nak mengadu masalah dia kepada Tuhan, daripada subuh, asar, maghrib, isyak, dia dah berkecimpung dengan hidup dan dia susah. Dia tunggu waktu sujud. Itulah waktu kita mengadu hidup kita pada Tuhan. Kata Uqbah bin Muslim, tidak ada masa yang istimewa, yang bernilai, yang ternilai hamba dengan Tuhan, melainkan dia menunggu saat nak berjumpa dengan Tuhan. Iaitu saat salat, dan tempat yang istimewa dalam salat ialah ketika dia sujud. Maka Nabi minta pada kita apa, ikhwan? Perbanyakkanlah doa ketika sujud. Sa'id bin Jubair ketika dia jumpa hadis ni, dia juga kata benda yang sama. Kata Sa'id bin Jubair, tidak ada dalam hidup aku ni, ikhwan, aku minta tolong kepada Tuhan dalam masalah dunia aku, melainkan ketika aku sujud. Bermakna, ikhwan, sujud adalah suatu tempat kita memohon kepada Allah. Dan sujud adalah tempat yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Menyebabkan hadis ini, ikhwan, menjadi perbincangan para ulama. Kerana Nabi meminta kita berdoa. Sebahagian para ulama menyatakan solat ini adalah perkara yang tidak boleh melibatkan kata-kata manusia. Solat dia hanya perkataan yang khusus, perbuatan yang khusus. Dia bukan boleh sebarang perkataan. Walaupun hadis ni ada, namun para ulama kata bila orang tu nak meminta kepada Tuhan dalam sujud, dia kena memastikan dia tidak memakai perkataan-perkataan lain melainkan yang Allah redha. Kalau doa, artinya Nabi suruh dia perbanyakkan doa, dia kena pergi ambil doa yang Nabi ajak tu lah. Ulang pun tak apa, baca ulang. Ataupun doa-doa yang ada di dalam Al-Quran yang dipaham dia sebagai doa, tak dipaham sebagai kita baca Quran.
silakan. Kalau dia ada ungkapan-ungkapan tertentu dia nak baca, dia kena pastikan dia hanya boleh ucap dalam bahasa Arab. Kerana salat tidak dapat diucap dalam bahasa-bahasa tertentu, melainkan dalam bahasa Arab semata-mata. Kebanyakan yang cakap lagu ni adalah jumhur ulama. Tetapi Syekhul Islam, dia memberi pandangan yang berbeza. Dan beberapa ulama yang bersetuju dengan Syekhul Islam, dia menyatakan bahawa hadis ini telah mengangkat border, telah mengangkat jurang. Dalam sujud, kita boleh memohon dengan apa doa pada Tuhan, sama ada dengan hati ataupun dengan lisan, walaupun bukan bahasa Arab. Walaupun bukan bahasa Arab, bahasa Melayu, tapi dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia tak tahu bahasa Arab. Syarat yang kedua, dia memohon dalam solat itu dan dia menyedari itu adalah solat supaya tidak menjadi percakapan. Syarat yang ketiga, dia memohon dengan suara yang sangat slow. Kalau dia boleh jaga-jaga semua syarat ni, sedap diri dia dalam solat, maka dia, kerana dia pun tak tahu bahasa Arab, dia boleh sebut dalam bahasa, apa bahasa yang dia boleh sebut. Hanya dalam bab doa ini sahaja. Adapun Fatihah tahiyat, dia kena baca dalam Arab lah. Itu pun Nawawi kata, kalau satu orang tak boleh baca Fatihah dalam bahasa Arab, dia boleh ganti Fatihah dengan apa-apa tasbih yang maksur. Subhanallah, Alhamdulillah. Kalau tasbih tu pun dia tak tahu, dia tak tahulah mana punya kaum mai. Dia keluar mai dia. Nak kata Subhanallah, berkulum lidah basik. Kita suruh kali ketiga, nak tarik sawan. Dia tak boleh. Maka Nawawi menyatakan dalam Al-Azkar, dia boleh membaca Fatihah dalam bahasa apa yang dia boleh baca. Bermakna tidaklah seketat yang kita faham. Tetapi kalau dia boleh Fatihah dalam Arab, dia terjemah Fatihah dalam bahasa Melayu, dia saja cari batas sembahyang. Memang tak sah. Tapi kes ini dia tak tahu macam kita. Bila kita sujud, kita nak minta anak periksa. Kita nak minta bisnes kita naik berapa 2-3 hari ni, orang duk main kedai, orang duk kata kedai tutup. Wahai, kita buka, tak tutup-tutup. Dia kata kita tutup, tak buka-buka. Orang putih kata should be wrong somewhere. Betul apa cik? Pak Long tak terkejut? Butang Pak Long cantik tu hari ni. Pak Long lawa tu hari ni. Jadi ikhwan, dia nak meminta sesuatu pada Tuhan. Maka ketika dia sujud, dia boleh melafazkan dalam apa bahasa yang dia mudah sebut, dengan rendah hati, dengan lembut. Ini di antaranya pandangan siapa? Syekhul Islam. Boleh. Maka dalam bab ini saya serahkan kepada antum sendiri buat keputusan. Antum nak pilih pandangan yang mana. Dari segi ilmu dibahas. Yang mana kita nak pegang, peganglah. Kita dah baca dalam sujud dah, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal A'la, kita dah baca kan. Tiba-tiba kita teringat Allahumma a'inni ala zikrika, apa-apa doa, lepas tu teringatlah nak minta. Tapi bila nak sebut dalam bahasa Melayu, dia macam ceramuk kat sini. Oh, maksud lagi batai punggah. Maka janganlah, keraguan itu menjadi penghalang. Janganlah. Kenapa kita nak buat benda meragukan? Maka main dalam hati ya. Main dalam hati pula, ulama-ulama bahasa kata apa yang duduk dalam hati tak disebut lafaz. Maka Nabi kata fa'aqsiru du'a. Doa ni adalah doa ul masalah. Meminta. Mintalah ke Tuhan. Kalau semua main dalam hati, dia tak jadi. Sebab hati dia tak ada lafaz, dia tak ada suara, dia tak ada huruf, dia tak ada kalimah. Maka terpulanglah pada antum nak memilih pandangan yang mana. Dan berdasarkan ini juga ikhwan, apa yang ingin saya simpulkan dalam hadis ini ialah anak-anak kita yang menduduki peperiksaan, patut kita terangkan hadis ini pada mereka bahawa mereka dekat dengan Tuhan dalam sujud. Suruh mereka perbanyakkan sembahyang sunat dan memohon pada Tuhan dalam sujud.
daripada mereka duduk ramai-ramai, mereka baca Yasin, mereka buat solat hajat, mereka tinggalkan hadis ini. Sedangkan masih ada perbahasan ulama, anak kita kan, anak kita dengan kita, kita lah belajar lebih sikit, betul sahabat Rashid? Dia bukanlah dia tak belajar, dia kurang sikit. Dia kita caulah bahasa Arab sikit, dia tak apa cau. Kalau dia kata kita, ayah nak minta apa, tak tahu Arab, kita kata kat dia, boleh lafaz dalam bahasa Melayu. Tapi kerana ini solat, kena jagalah bahasa. Tak boleh duk buat macam mana cakap. Dalam bentuk memohon, merendah diri, khusyuk, tawaduk. Kalau ini anak-anak kita boleh buat, ikhwan, dia memohon pada Tuhan di saat dia, dia dekat dengan Tuhan. Dan inilah yang sunnahnya. Daripada kita letak ayat keliling, kemudian kita keliling ayat tu, dan kita baca ramai-ramai, lepas tu kita meminta supaya anak kita lulus periksa, kemudian kita terlupa hadis ni. Kita terlupa. Kalau orang tanya pada kita, awak cara tu salah kah? Kita kata, kita tidak kata salah. Cuma kenapa sunnah ditinggalkan? Di sini ada petunjuk daripada Nabi. Kalau tak ada petunjuk, kita mereka petunjuk, mungkinlah dapat difaham. Pasal apa? Tak ada petunjuk. Di sini ada petunjuk. Dan Nabi menggunakan perkataan aqrabu yakunu, aqrabu, sedekat-dekat hamba dengan Tuhan dia ketika dia dia sujud. Maka sujud dalam salat lebih besar sujud daripada luar salat. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi, bila nama aja sujud kita hampir dengan Tuhan. Tetapi sujud dalam salat itu lebih istimewa. Hadis ini tidak menyebut salat sunat ataupun salat wajib. Tentulah kita kena letak perbezaan, kerana solat wajib kita memimpin satu jemaah yang yang besar. Kalau semua duk baca doa main sujud, main sujud, bila orang nak masuk kerja? Kena waktu lohak kan, Tok Imam ada hajat banyak, bunyi bahasa Melayu pula, cuncin 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 cuncin. Jahanam. Jahanam, tak boleh lah. Jadi untuk solat fardu kita asinkan lah. Solat fardu macam biasa, bangkit, qabliyah ada, ba'diyah ada, tahiyat ada, duha ada, tengah malam lagi ada, sampai je waktu sujud. Bukan sujud terakhir, setiap sujud dalam solat perbanyakkan doa kepada Allah. Boleh Pak Cik Dina? Selesai dia ni. Abang Syarif ada soalan? Ada antara sujud dengan tasyahud. Ya. Yang mana doa tu yang lebih? Antara dari ikut hadis ni sujudlah kan. Okey. Okey. Soalan Abang Syarif ni akan terjawab pada hadis yang kelima. Ha, saya akan pastikan saya akan sampai malam ni hadis yang kelima. Saya nak jawab soalan Abang Syarif. Okey Pak Mi, ya. Saya bercita-cita nak menghabiskan semua hadis pada malam ni. Sebab bab yang kita akan tengok pada minggu depan adalah bab yang istimewa, bab wali. Betul Pak Mi, cuba tengok. Betul tak Abang Syarif? Apa tajuk dia? Ya, bab istimewa adalah bab wali. Jadi bila nak cakap pasal wali, pakaian pun kena lain. Dia tak boleh pakaian. Ha, maka kita kena sediakan satu pakaian asin. Bila pakai, ha, nampak. Orang tak kata Masya Allah, alamak, alapa, alatuk. Siapa? Kewalian. An-Nawawi membuka bab wali di sini. Maka di sini kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan wali. Jadi supaya tidak berlaku panjang, saya akan cuba sebaik mungkin malam ni untuk menghabiskan hadis ni. Selesai hadis tu nah. Baik, hadis yang keempat. Abang Syarif tolong baca Abang Syarif. Makna dia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa seseorang itu akan selalu dikabulkan selama ia tidak terburu-buru. Di mana ia mengucapkan, saya telah berdoa kepada Tuhanku, tetapi Tuhan tidak memperkenankan doa saya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, dekat tu dulu. Ini bahagian pertama. Baik, ikhwatul iman, dalam hadis ini Nabi menyebut tentang satu masalah, kenapa doa itu tidak menjadi sesuatu yang mendamaikan jiwa manusia. Doa sepatutnya mendamaikan kita. Bila kita baca doa ke Tuhan, dengan kita tahu kedudukan tadi, dekat kita dengan Tuhan, dekat. Dekat. Orang putih kata apa dekat, Pakcik? Close. Close. Mula Pakcik kata apa? Near. Near.
Oh, dekat lah. Close. Close bukan tutup kedai. Oh, serupa juga. Oh, kalau kita pergi kedai dia pun close, main dia dekat dengan kita lah. Oh, bukan. Ha? Close tutup. Oh, rapat. Dia tutup rapat. Waduh, Pak Lo pintar kau ya. Pintar. Dia rapat. Pintu tu jadi rapat. Terima kasih Pak Long. Kalau Pak Long tak abak sampai tua saya tak tahu. Okay. Ada satu masalah. Masalah dia ikhwan. Daripada hadis ni, dia ada satu perkara. Apa dia? Ada satu orang, bila dia berdoa, doa itu mendamai dan mengamankan jiwa dia. Ada satu orang ni, dia berdoa, kemudian Tuhan bagi apa yang dia nak. Tetapi dia hilang rasa damai. Dia tahu Tuhan bagi semua permohonan dia dapat, tapi dia tak dapat tenang dalam hidup. Maka dalam hadis ni Nabi bagi tahu kenapa demikian ikhwan, kerana dia telah melakukan satu kesilapan ucapan terhadap Tuhan, iaitu isti'jal. Dia melakukan isti'jal. Isti'jal ni kalau dia kata di mulut dia, dalam bahagian doa dia kata di mulut dia, Allah bukan menghalang untuk bagi, Tuhan bagi, tapi Tuhan rampas kedamaian. Apa dia? Dalam hadis Nabi kata, yaqul. Satu orang tu dia kata apa? Lepas daripada dia berdoa, dia kata, qad da'autu rabbi falam yastajib li. Dia kata, aku selalu minta ke Tuhan, tapi dia susah bagi ke aku. Tuhan murka dengan ucapan ini. Tuhan benci dengan ucapan ini. Ucapan ini menunjukkan tercabut daripada diri dia raja, harap pada Tuhan. Tawakal daripada Tuhan hilang. Perkataan ini adalah mukadimah kepada pintu putih asa. Tuhan tak suka. Maka Tuhan bagi pada dia apa dia nak, tapi Tuhan rampas nikmat perhubungan. Tuhan bagi dia kaya, dia minta kaya. Tuhan bagi dia sihat, dia minta sihat. Tapi bila kaya datang, sihat datang, kerana dia telah beri satu ucapan nista kepada Tuhan, hidup dia tak aman. Walaupun dia sembahyang, walaupun dia buat sembahyang ajar, walaupun dia buat sembahyang apa-apa, Tuhan rampas. Sehinggalah dia kena bertaubat pada Allah dengan perkataan astagfirullah. Baru perubahan perubahan iklim jiwa dia akan berlaku balik. Maka jangan sekali-kali kita berkata di mulut kita. Kalau ingat di fikiran, ingat di hati, itu masih dapat di apa? Dimaafkan lagi kerana belum terungkap dalam kata-kata. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dia belum jadi lafaz dan belum dicatat. Tapi kalau terungkap di mulut, awak mai kat aku ni pasal apa jadi susah? Awak mai kat aku ni pasal apa jadi lambat Tuhan nak bagi? Maka dia kata, da'autu rabbi, da'autu rabbi, aku minta ke Tuhan. Apa saja perkataan dia menggambarkan itu maksud dia. Maka dia dipanggil isti'jal. Dia tergesa-gesa, dia tergopoh-gopoh menghukum Tuhan. Maka Tuhan itu tidak dihukum, dia hanya menghukum kita. Maka Tuhan rampas doa menjadi damai, doa menjadi silah dalam hidup dia. Boleh Abang Syarik? Ya? Ustaz, tapi kita bisa jumpa tetap satu hadis yang yeah. Macam kalau siapa tak mengucapkan alhamdulillah dan selawat kepada Nabi, itulah salah satu yang terburu-buru dalam satu masa. Wallahu ta'ala alam, Allah ta'ala maha mengetahui. Siapa yang berdoa tidak mengucap alhamdulillah dan siapa yang berdoa tidak membaca selawat pada Nabi, adakah termasuk dalam isti'jal? Wallahu ta'ala alam, saya katakan tidak. Sebab dalam hadis ni Nabi sendiri telah bagi ta'rif isti'jal, iaitu da'utu rabbi. Adapun orang bila dia tak start doa dengan alhamdulillah, dia dianggap orang yang apa? Kalang kabut, tahu tak? Dia tak masuk sini. Sini bukan kalang kabut. Isti'jal ni, dia dah minta ke Tuhan, dia jadi satu orang yang duk tunggu bila nak mai. Macam kita duk beratur, duk bayar bil kan, duk tunggu nombor kita. Tiba-tiba mai kat nombor kita, dia keras. Dia mula. Kamjat betul dia pun ni. Duk buat apa dalam tu, Pak Min? Maknanya kita tunggu tu dengan penasaran. Pasal apa mai kat aku jadi macam ni? Pasal apa? Dengan doktor-doktor kita maki. Maki doktor, patutlah tak berkat hidup hampa. Marah doktor. Duk pergi merenyih dalam tu.
Mau pi pula mai ke kita, doktor periksa tak sampai 2 minit. Maki depan-depan doktor terus. Saya tunggu 2 jam, tak sampai 2 minit alau keluar. Maknanya isti'jal ni, dia tergesa-gesa, dia gopoh. Bila Tuhan nak bagi? Bila tak mai lagi, dia ucap cepat-cepat. Tuhan tak bagi ya. Da'autu Rabbi. Adapun yang tadi, bila dia baca doa, dia bukan dikata orang yang tergesa-gesa. Dia dikata orang kalang kabut. Tak ada orang kalang kabut. Tuhan terima dia, tapi dia ni kalang kabut. Jenis apa? Pakai helmet serbu terus. Serbu sana, ada serbu sini. Sampai dia terlupa. Tetapi ini mendatangkan murka Tuhan. Yang tu tidak. Yang tu Tuhan tergelak tengok dia. Amboi, punya nak minta ambil lupa selawat. Boleh beza tak Abang Syarif? Dalam sujud. Dalam sujud kita tak melibatkan selawat. Hanya terus. Dan doa-doa Nabi dalam sujud tidak menyebut selawat. Mungkin di luar kot kita boleh berselawat. Dan tapi kalau kita nak selawat kepada Nabi dalam sujud kita dan memuji Allah dalam sujud, tidak ada apa-apa. Silakan. Maka itu lebih mendatangkan Tuhan punya perhatian kepada kita. Ini isti'jal. Dia kata, da'autu Rabbi. Aku minta dah ke Tuhan. Falam. Falam bermakna, maka sekali-kali Tuhan tak mau bagi. Dia hukum Tuhan tak mau bagi ke dia kerana lambat. Maka dia telah melakukan dosa pada Tuhan. Maka kita jauhkan mulut kita daripada itu. Ada hikmah, ikhwan. Baik. Sambung Abang Syarif. Dalam riwayat Muslim dikatakan doa seseorang itu akan selalu dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk berbuat dosa atau berdoa untuk memutuskan tali persahabatan. Selama ia tidak terburu-buru, ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan terburu-buru? Beliau bersabda, ia berkata, saya telah berdoa dan telah berdoa, tetapi saya tidak melihat doa saya itu dikabulkan. Kalau sudah demikian, maka ia akan rugi dan ia tidak mau berdoa lagi. Ya, itulah Nabi menyebut beberapa perkara doa menyebabkan, doa itu menjadi salah satu sebab kenapa tidak ada rahmat. Tak ada rahmat. Tuhan bagi pun kita tak rasa apa. Salah satunya ialah bila kita doa untuk dosa, jiwa kita tak akan aman walaupun Allah Ta'ala kabulkan. Kenapa ikhwan? Kerana dia menyalahi fitrah. Ud'uni astajib lakum. Tuhan suruh kita meminta rahmat. Minta benda baik. Tapi kita minta dosa. Minta dosa, bunuh orang ke, apakah, dilaknat ke. Kita minta dosa. Tuhan bagi ya. Mungkin kita dah baca kan, kena kita kata tu dengan mustajab doa. Tergolek kawan tu. Patah kaki. Kita kata kat dia, padan muka, haming lagi dengan aku. Ni baru aku doa tak angkat tangan. Kalau aku doa angkat tangan, aku tak tahu apa nak patah. Dia boleh kata lagu tu. Tapi dia tenang ke dalam hidup dia? Dia bahagia ke? Tak. Dengan doa itu, Tuhan hukum dia balik. Walaupun dia dapat. Apa lagi? Iaitu memutuskan qati'atir rahim. Memutuskan silaturahim. Dalam doa dia angkat. Tuhan suruh berdoa, dia pemasukkan dalam doa benda Tuhan tak suka. Maka Tuhan tak suka dengan doa dia. Tuhan putuskan rahmat. Tuhan kabulkan doa dia. Sebab Tuhan berjanji nak bagi apa yang hamba dia minta. Bahagian dia bagi, bahagian lain. Bahagian doa jadi ibadat, bahagian lain. Doa oleh masalah, kita minta ke Tuhan, dia bagi. Walaupun minta apa pun. Tapi doa naik nilai dan pangkat jadi doa yang ibadah, lain bak. Tuhan putuskan yang tu. Maka ramailah orang berdoa. Dia dapat hajat dia. Hidup dia jadi kalang kabut. Maka yang ketiga apa dia buat? Dia isti'jal. Dia kata, da'autu Rabbi, da'autu Rabbi. Lepas tu dia kata, falam ara. Dia kata, sampai lah aku nampak Tuhan tak boleh bagi. Maka apa terjadi dengan dia? Tengok. Yang terjadi dengan dia, wa yada'u du'a. Dia pun putih asa dan meninggalkan doa itu. Putih asa itu termasuk dosa besar, al-kabair. Maka tak boleh ada ungkapan, perbuatan, memek muka yang menunjukkan kita putih asa dengan doa setelah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Kenapa ya kawan? Hadis yang ke-6 akan memberi jawapan pada kita. Kenapa kita tak boleh ada putih asa dengan Tuhan? Kerana dalam bab doa, Allah Ta'ala berhubung dengan kita sangat luar biasa, unik.
Tapi sebelum sampai hadis ke-6, kita sampai hadis ke-5 dulu. Hadis ke-5 ini menjawab soalan Abang Syarik berkenaan dengan doa dalam tahiyat akhir. Baik. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qaal qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayu du'ai asma' qaal jawful lailil akhir wa dubur salawatil maktubat rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya pada waktu apakah doa itu sangat didengar. Beliau menjawab iaitu pada tengah malamnya akhir dan sesudah solat fardu. Okey, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. At-Tirmizi menilai hadis ini dengan hadisnya hasan. Wallahu taala alam, para ulama had lain nampaknya bersetuju dengan pendapat Imam At-Tirmizi. Tak ada yang menyatakan hadis ini hasan sahih. Bermakna hadis ini adalah hadis yang dapat diterima. Ikhwan, tadi kita baca perbanyakkan doa dalam sujud. Bermakna dalam sujud istimewalah. Berdoa luar salat dengan doa dalam salat, manakah lebih afdal? Dalam salat. Karena tu bila orang dah habis solat, solat fardu, dia bagi salam belah kanan, dia bagi salam belah kiri, dia hanya berzikir, lepas tu dia bangkit keluar. Kita tak boleh kata dia sombong. Tak boleh. Kerana tempat yang paling afdal berdoa ialah dalam solat. Bagaimana kita pindah keadaan tu? Kita kata apa salahnya? Kita bermasyarakat, kita berdoa ramai-ramai. Kan doa ramai-ramai lebih baik pada doa seorang. Mana dalilnya? I'ti burhan. Datangkan burhan, datangkan bukti dalil atas sebutan awak itu. Kan hadis yang kita baca ni, tempat paling afdal untuk berdoa adalah dalam sujud. Dan satu rakaat ada dua kali sujud, berdoalah. Tadi saya katakan tidak berapa sesuai untuk solat fardu. Maka bayangkan satu orang lepas dia solat fardu, dia bagi salam kanan, dia bagi salam kiri. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia pun nak pungkong dia pergi cari tembok, dia sembahyang dua rakaat. Kita tengok dia sujud punya lama, kita faham kata dia baca doa. Main pula satu gangster mana lintas dia, tengok orang duk baca doa, dia pergi sembahyang. Mungkin ayat acak tu, ayat acak tu. Salah lah Afan. Kenapa salah? Hati ni apa? Tak mana? Maka kerana itu, carilah. Pasal itu, kalau tak boleh berdoa dalam bahasa Melayu, dalam solat, orang macam kita ni dia doa macam mana? Nak? Bukan kita bercakap dengan Tuhan. Bukan kita bersemang dengan Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Doa adalah ibadah. Kita memilih bahasa kerendahan suara, tawaduk, khudu', dengan tazallul, menghina diri, memohon Tuhan membantu hidup kita. Satu rakaat dua kali. Dua rakaat dapat empat kali. Itu berkenaan dengan sujud. Ini pula hadis ni ditanya kepada Nabi, ya Rasulullah, pada waktu apakah doa sangat didengari? Nabi, sahabat tanya, ayu doa, doa yang macam mana? Ayu doa, doa yang macam mana? Asma, yang Tuhan nak dengar, yang Tuhan suka dengar. Nabi kata, jawful layli akhir. Nabi kata, hamba berdoalah kepada Tuhan di tengah-tengah akhir malam. Jawful, tengah-tengah. Bila malam tu nak pergi akhir, sepertiga yang akhir. Oh, Nabi kata, time tu kalau hamba berdoa, asma. Kan dalam hadis Bukhari, sepertiga malam Tuhan turun, Tuhan tanya sendiri, siapa nak istighfar? Siapa nak memohon pertolongan? Siapa nak memohon hajat? Siapa yang nak minta perlindungan? Aku nak bagi. Cuba antum bayang, ini saat Tuhan dengar, itu tempat paling makbul. Dicentum dua perkara ni bertemu jodoh. Bagaimana kedahsyatan doa itu berlaku. Namun kita tetap nak pilih, lepas sembahyang juga doa ramai-ramai. Kita tinggalkan yang ni. Subhanallah, betapa ruginya kita. Kita kalau tak ada tim baca doa, kita macam jadi apa? Kita down, kita kena sindrom down, muka jadi serupa je semua. Dia tak ada semangat. Dia tak ada semangat. Dia terlupa, dia dekat dengan Tuhan dalam sujud. Bagaimana seorang hamba nak meninggalkan perkataan Nabi dia, nak pergi pada perkataan orang lain? Boleh buat gitu Pakcik Din? Pakcik Din mengantuk kan?
Nanti kita akan buat coklat. Nah? Kajian kita makan coklat bagi hilang mengantuk sikit. Baik. Lepas tu Nabi sebut apa lagi? Nabi kata yang kedua, Nabi kata waduburu as-salawatil maktubah. Terjemahan Melayu dia kata sesudah solat fardu. Wallahu ta'ala alam, para ulama hadis tidak menafsirkan dubur itu seusai solat. Tapi dubur dikatakan penghujung solat. Penghujung solat ni sebelum bagi salam. Itu yang dipakai oleh ulama hadis makna dubur. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyatakan tempat paling baik kita baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati adalah fi duburi salat. Di ujung solat kita. Apa maksud ujung? Dah habis dah baca tahiyat, tinggal satu aja nak bagi salam. Jangan bagi salam lagi. Maka perbanyakkan doa. Maka inilah maksud hadis ni, duburu salat. Kenapa dikatakan demikian ikhwan? Allah Jalla wa'ala ikhwan menyebut dalam surah An-Nisa. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 103. Allah katakan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Allah Ta'ala kata, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, apabila kamu selesai solat. Apabila kamu selesai solat. Fazkurullah, maka berzikirlah kepada Allah. Qiyaman, dalam keadaan berdiri. Qu'udan, duduk. Wa'ala junubikum, dalam keadaan berbaring di atas lambung kamu. Maka para ulama hadis menyatakan selepas daripada solat itu bukan time doa, tapi time berzikir kepada Allah. Itulah yang dapat kita lihat daripada solat dan perbuatan Nabi. Maka doa paling banyak Nabi ambil manfaat di mana? Dalam solat. Iftitah Nabi punya panjang dalam solat sunat. Menangis-nangis baginda pada Tuhan. Nabi cari dalam solat tu tempat-tempat makbul doa. Dalam sami Allahu liman hamidah, Nabi memuji Tuhan dengan doa yang dahsyat. Dalam sujud baginda. Sampai Aisyah pegang kaki Nabi kan. Apa Nabi duk buat ni? Aisyah dengar doa Nabi. Uqbah. Apa nama sahabat Nabi yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah, bila Nabi sembahyang tengah malam, dia lintas tengok, dia mendengar doa-doa Nabi. Maka ayat ni menyatakan selepas solat benda paling baik kita buat adalah berzikir kepada Allah, berzikir, mengingati Allah. Pasal itu lepas solat kita ada wirid, tapi tempat doa adalah, tempat doa paling istimewa adalah dalam solat. Jadi kalau dikatakan kita tak boleh sebut dalam bahasa lain pada bahasa Arab, macam kita nak berdoa macam mana? Mamak-mamak India, Abang Man, Cakap Melayu pun pelik. Nak suruh dia berdoa, Arab pun dia tak tahu. Tapi jasa mereka dahsyat pada kita, mamak punya jasa. Dia buka nasi kandak 24 jam. Nak bagi kita makan. Mana tak ada jasa. Jasa besar. Dia masuk tu bagi kita rasa rempah betul eh. Sampai kita pita mana pun teringat makanan. Orang kata heaven food. Heaven ke? Heaven ke hell? Go to hell. Heaven. Labu kata go to hell. Surga makan kan? Ada di mana? Ada di Penang. Dan bila sebut makanan di Penang, makanan ayak tangan siapa paling sedap? Lagi sekali tak apa dengar. Ini tidak dapat dinafikan. Ini adalah fakta. Ya, subhanallah. Betul ya, Paman? Ya, kita ada masakan Jawa. Kita ada masakan Indonesia kan? Ada masakan Kelantan. Tapi bila kita sebut teringat tu, yang kata orang sanggup beratok keliling bangunan. Siapa masak? Jawa, Aceh, Kelantan. Sanggup batuk macam ni. Mama tu tak ada buka kedai dah. Dia pun macam takbiratul ihram. Tak pusing. El. Tunggu mama tu. Subhanallah. Ini adalah fakta. Jangan dinafikan. Maka kalau kita nak berdoa, orang macam ni tak tahu bahasa Arab, tak tahu apa. Kalau dikatakan dia tak ada bahagian berdoa dalam solat, dia rugi, ikhwan. Dia rugi. Sehadis hidup dah.
walaupun jumhur menyatakan tidak, tidak boleh. Tetapi kita bukan menyelisih jumhur, tapi kita mencari dalil, kekuatan dalil kita. Ya, kerana yang membenarkan perkara ini adalah Nabi dalam riwayat yang kita baca, kita baca tadi. Maka sebaik-baik tempat berdoa ialah dalam sujud dan di akhir daripada solat, iaitu pada tahiyat akhir. Dah habis baca tahiyat semua, tak usah bagi salam lagi, perbanyakkan doa. Jadi antum bayang, cuba tengok kedahsyatan yang kita jumpa ikhwan daripada kita gabungkan hadis ni. Pertama, kita dekat dengan Tuhan dalam sujud. Yang kedua, tengah malam yang akhir itu, kepekatan malam bila nak akhir tu sepertiga malam, doa kita diasmak, didengari oleh Tuhan dalam keadaan Tuhan turun ke langit dunia untuk mendengar. Dan kita berjumpa di akhir solat, lagi satu tempat doa didengari. Jadi cuba bayang betapa ruginya orang tidak solat dan betapa dia memutuskan hubungan dia dengan Tuhan. Maka sangat tidak benar. Maka tidak boleh kita mengeluarkan arahan melarang manusia untuk solat kerana kita melarang dia berhubung dengan Tuhan. Akan hancur hidup manusia kalau dia tak ada tempat mengadu ke Tuhan. Tapi perkara ini ikhwan, kalau kita nak sampaikan pada orang tua-tua, dia akan jadi kejutan budaya. Orang tua-tua dia akan kena kejutan budaya, boleh kancing gigi. Pasal dia duduk dengar kata tak boleh kan? Tak boleh. Masa Melayu mana dia cakap kan? Pasal kita diajak, kalau kita solat, kita terbatuk. Oh, batuk kan? Tiba-tiba batuk kita tu mencipta huruf. Batuk hak mengada-ngada. Dia batuk, haciu, bukan batuk, bersin. Haciu, keluar makhraj huruf syin. Kita diajak bahawa itu membatalkan salat. Sedangkan kita tak jumpa dalam hadis. Tapi dari segi perkara batal salat, dia dimasukkan. Batuk kita ke, menguap kita ke, bersin kita ke, ataupun kita tegur satu-satu benda kan. Kita tengah salat, budak-budak duduk lari-lari, lincin. Kita tak mau bagi dia pergi, kita buat budak, dia tahu apa. Bila duk hu-hu tu terbentuk huruf ha ke, huruf dal ke, huruf apa, maka dikatakan batal, batal salat. Jadi itu yang kita dengar. Bila dengar tu, tiba-tiba pihabak kata ada ulama' kata boleh baca doa bahasa Melayu. Kancing gigi makcik tu. Kancing gigi. Emolen mai. Oh, mai rumah dah. Baru api. Hospital. Bubuh wire sana, wire sini. Pasal apa makcik? Nampak hantu raya ke dok? Mereka kata boleh cakap bahasa Melayu dalam pindah solat. Makcik tak pernah dengar lah. Jadi, itu jadi satu kejutan. Apa, apa syok? Culture shock. Dia jadi satu kejutan. Jadi kalau itu menjadi satu kejutan, tak payahlah kita sampaikan. Jadikanlah dia rahsia, rahsia kehidupan kita. Tetapi kita telah bersetuju tiada rahsia antara kita. Kita telah pun bersetuju itu. Jadi sunnah ni mana boleh dirahsiakan. Cuma kita kata siapa selesa dengan pandangan jumhur, dia boleh berpegang kerana ini melibatkan hati yang damai. Kalau dia dia rasa perkataan Syekhul Islam itu agak keras, janganlah. Kalau dia rasa it's okay pasal ada peruntukan hadis, silakanlah. Perkara ini kita boleh tasahul, kita boleh bermudah sikit. Baik, selesai hadis itu. Hadis yang ke-6. Nampak Pak Mik, saya nak habiskan juga hadis ni. Pak Mik kata alhamdulillah nah. Pak Mik macam bersyukur betul-betul saya nampak lah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kalau tak habis, kita kena menyumpah malam ni. Hadis yang ke-6 daripada Uqbah, daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, ma 'alal ardi muslimun yad'u Allah ta'ala bid'awatin illa atahu Allahu iyyaha aw sarafa anhu min as-su'i mithlaha ma lam yad'u bil ithmin aw qati'ati rahim. Faqala rajulun min al-qaum,
idza nuqsira qala Allahu akthar. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih wa rawahu Al-Hakim min riwayah Abi Sa'id wa zada fihi aw yadakhiru lahu min al-ajri mithlaha. Dari Uqbah bin As-Samit radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak seorang muslim pun di permukaan bumi yang berdoa kepada Allah Taala dengan suatu doa melainkan Allah memakbulkan atau Allah akan menghindarkan mara bahaya daripadanya selama ia tidak berdoa untuk sesuatu perbuatan dosa atau memutuskan tali persahabatan. Kemudian ada seseorang di antara para sahabat berkata, kalau begitu banyak-banyaklah kita berdoa. Baginda bersabda, Allah lebih banyak anugerahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Kata At-Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Hakim daripada Abu Sa'id, di mana dalam riwayat itu ada tambahan atau Allah menyimpankan pahala sebesar permohonannya itu kepada orang yang berdoa. Wallahu ta'ala ikhwan, ini juga hadis yang nampaknya para ulama bersetuju dengan pandangan Imam At-Tirmizi. Hadis ini juga ada yang sahih, hasan sahih. Hadis ini menjawab kenapa kita tak boleh putus asa kepada doa kita dan kenapa kita tak boleh bercakap kalimah isti'jal tadi. Tak boleh. Kenapa? Kerana hadis ini menyatakan tidaklah seorang hamba Muslim berdoa di atas muka bumi melainkan doa dia pasti akan diterima oleh Allah. Maka cara Allah Ta'ala berhubung dengan hamba itu disebut dalam hadis ni, kadang-kadang Allah Ta'ala ambil doa dia kabul dalam bentuk sarafa anhu minasu mislaha. Allah Ta'ala palingkan dia. Allah palingkan dia daripada keburukan sebesar doa dia. Sebesar doa dia. Tuhan tak bagi seketul apa dia mahu, tapi Tuhan selamatkan dia daripada keburukan sebesar benda dia minta. Dia minta masalah, dia minta kaya, dia minta senang, dia minta itu, dia minta punya banyak. Maka Tuhan selamatkan dia daripada keburukan. Dulu saya pernah cerita ikhwan, seorang bomo kan. Cerita satu bomo, orang datang berubat dengan dia kan. Ini kakak ni bercerita dengan saya. Dia pergi bomo, dia kata masa tu dia tak tahu sunnah lagi. Dan ni dia tahu sunnah. Dia tahu sunnah, dia tak cari bomo. Bahkan kalau dia jumpa bomo, dia bagi nasihat pada bomo. Sudahlah tu, ingatlah pada Tuhan. Dia kata pelik, dia kata, hari kita percaya pada bomo, semua bomo kata jadilah hidup kita. Hari kita tak percaya, satu benda tak jadi. Dia kata pelik, dia kata benda dia sangat psycho. Psycho mental, dia kata. Ilusi kita diganggu oleh perkara-perkara yang macam ni, mistik. Diganggu kita. Bomo kata ada dua ekor, dandan dia main. Dia nak jalan pun rasa macam rasa berat. Rasa dandan nak tunduk tak boleh. Duduk depan cermin nampak ada rambut serungkui atas kepala. Tadi tak jumpa bomo, tak rasa apa. Bila bomo kata benda tu menyinggah, Allah, Allah pa, Allah tu. Rasa semua. Tapi dia kata bila duduk mengaji sunnah ni, duduk belajar tawakal ni apa, duduk dengar kuliah-kuliah sunnah, tak percaya ke bomo? Satu benda bomo kata berat-berat, tak rasa apa. Rasa bomo ni macam pak lawak. Kata kat bomo masuk Maharaja Lawak, Maharaja Lawak mesti benang tu ni. Ya. Dia cerita pengalaman dia dulu dia jumpa bomo. Iaitu ada orang main tanam benda di rumah dia. Bomo tu berubah lah. Tapi ini bomonya lain lah. Bukan bomonya keluar lidah tu. Ini bomo agak warak sikit. Ini bomo lain. Tanam. Dia bila sedap benda tu ada, dia jadi takut. Dia, dia tengok kawan tu lintas di rumah, dia jadi menggigil. Menggigil kan? Kau Ustazlah suka kata menggigil. Orang utara kata ketak. Jadi ketak. Maka dia pun pergi berubat. Bomo tu mengesahkan bahawa ada benda orang tanam di depan rumah dia. Bomo tu kata sepatah kat dia, hak ni saya nak sebut. Saya ingat lagi dia cerita saya. Dia kata, bomo tu kata, kalau ikut benda yang orang tu buat dekat hang ni, kalau ikut benda tu, hang sepatutnya tengah malam merangkak di rumah dia. Hang geriau.
Abang Bidin. Sepatutnya ria. Abang Bidin kan mati dalam tentera. Kan? Maka apa jadi kepada apa? Combi. Suara siapa ke itu mami? Abang Kasim kan? Ria-ria Abang Bidin. Mujur Abang Kasim ni bomo juga. Bomo yang mata tak nampak. Abang Kasim tak rawat apa? Rawat dengan satu nasihat, dengan satu doa, esok pagi bunga tu mekar. Sampai Abang Kasim tanya dekat Combi, siapa yang main saksepon tu Combi? Siapa yang main tu? Baim. Baim. Dia kena banyak belajar lagi. Abang Mah pegang misal. Ya. Patutnya dia kata, hang ni kena pergi rumah dia. Bomo ni kata kat dia, tapi kerana hang ni rajin duk semayang punya orang, Tuhan tolong hang. Tuhan ubah buatan dia tu, jadi hang takut. Hang tak sepatutnya takut. Hang patutnya tak boleh hidup tanpa dia. Tapi kerana hang rajin duk semayang, Tuhan jaga. Inilah yang saya nak kaitkan dengan had Nabi sebut. Kadang-kadang doa kita tak makbul sebiji. Tapi Tuhan selamatkan kita daripada benda yang kalau kita kena benda tu, sehingga benda kita minta tak ada makna dah. Pasal tu kita tak boleh kata, da'utu Rabbi, aku telah minta Tuhan tak bagi dah. Sebab kita tak tahu apa yang Tuhan bagi pada kita dalam bentuk keselamatan. Satu. Kedua, Nabi kata apa? Allah Ta'ala, Nabi kata selama mana keberkatan doa itu boleh pindah dalam bentuk benda lain, selama mana dalam doa tu tidak ada benda-benda dosa dan memutihkan rahim. Pasal tu jangan masukkan unsur berdosa dalam berdoa, Tuhan tak suka. Maka dia tak akan ada kekuatan untuk merubah apa yang kita nak. Dan sahabat kata, kalau begitu ya Rasulullah, kami akan berdoa banyak pada Tuhan. Nabi kata, Allahu aksar, Allah lebih banyak boleh bagi pada kamu. Maka dalam riwayat lain, riwayat Al-Hakim kata, kadang-kadang Allah Ta'ala jadikan doa itu sebagai satu pahala yang besar di hari akhirat, kerana hari itu lebih kita perlukan pertolongan daripada pertolongan di dunia. Pasal itu Allah Maha tahu kita, pada hari dia telah menjadikan kita, dia simpan kita dalam perut mak kita, dia telah tahu seluruh hidup kita daripada depan ke belakang, atas ke bawah, senang dan susah, apa ujian dia nak bagi pada kita, dia sangat tahu. Dan benda itu kita boleh tanggung. Kenapa kita tak boleh tanggung? Kerana kita tak kenal Tuhan kita, pengasih dia, penyayang dia, sifat-sifat dia, kita tak tahu. Kita rasa dengan dia tak bagi satu benda, bermakna dia tak bagi semua benda. Maka ini adalah satu ingatan yang sangat tidak baik terhadap Tuhan. Baik, hadis yang terakhir. Dan ini juga ikhwan, tanamlah kepada diri anak-anak kita. Dan beritahu pada anak kita hadis yang ke-6 tu. Anak-anak kita nak periksa kan? Yang mana lebih baik? Kita gerak dia tengah malam sembahyang, suruh dia berdoa ke Tuhan sendiri. Lagi satu jam nak masuk subuh abang syarik. Gerak-gerak dia. Suruh dia sujud lama ke Tuhan. Suruh dia tidur awal sikit supaya sakit dia bangkit dia tak mengantuk. Bila dia bangkit awal, buat satu kopi apa bagi kat dia. Apa yang budak-budak boleh minum bagi segar badan dia. Bagi dia minum segar sikit badan dia. Kata kat dia, abang, lagi sebulan nak periksa. Abang pergi minta dalam sujud pada Tuhan sebanyak-banyaknya. Tapi saya tanya pakcik, mana mak bapak buat benda ni? Sebab benda ni tak diberi. Yang diajak oleh sekolah ialah baca Yasin ramai-ramai semayang ajak. Kalau ada mak bapak kata saya tak boleh main, cikgu nanti buat muka macam sang gelubi tak cukup garam. Cikgu nanti kata, apalah encik ni tak mau, kesianlah tengok muka budak-budak ni. Kita kata pasal kesianlah saya tak mau buat benda tu. Saya ajak anak saya semayang malam. Mak semayang malam seorang-seorang, korang dia beritahu. Kita kalau duduk satu halakah besar, kita ambil ayak pula 7 masjid punya kolah. Buk balik ayak ni, dia cerah hati eh. Kita kata, tak cikgu, dalam hadis Nabi kata, dalam sujud yang akhir, lepas tu, lepas sujud akhir pula, dalam sujud pada malamnya yang tengah malamnya akhir tu, lepas tu ditambah sebelum bagi salam lagi, Allah, bertemu jodoh yang banyak di situ. Rahmat kemakbulan Tuhan pula turun. Tuhan pula turun. Dan tak ada pula hadis kata, semai hajat Tuhan turun.
Baca Yasin ramai-ramai Tuhan turun. Tapi doa tengah malam, Tuhan turun. Dan hadis itu Bukhari Muslim. Kenapa kita tinggalkan? Artinya, ustaz yang menganjurkan benda ni juga tak tahu hadis ni. Hadis ni bukan baru kita buat. Hadis ni ada dalam Riyadhus Salihin. Baik. Ajaklah anak-anak kita. Siapa ada anak kecil, ajak. Walaupun anak kita dah besar, ajak. Sampaikan. Budak-budak sekolah. Kalau sampaikan ni pada budak-budak sekolah, agak-agak sekolah bagi kita masuk lah, Encik. Itulah masalah dia pula. Menyampaikan yang hak macam boleh. Ada seorang budak-budak bangkit tengah malam. Dia pula komplain kita, tak cukup tidur lah, apalah. Mental tak betul lah. Mental tak betul. Ikut sunnah ni semua mental. Masalah betul. Jadi, ubahlah kemudi hidup kita, ikhwan. Baik, hadis yang terakhir. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'inda al-karbi la ilaha illa Allahul azimul halim, la ilaha illa Allahu rabbul arshil azim, la ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arshil karim. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi suatu kesulitan, baginda akan berdoa, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arshil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Hadis ni lagi satu bagi tahu kepada kita, ikhwatul iman, dipanggil hadis ni Nawawi menamakan dengan nama Du'aul Karbi. Du'aul Karbi, doa di kala kesulitan, di kala kesusahan. Dan Nawawi juga menyatakan wa du'a'u 'inda al-umuri al-muhimma. Ini juga doa yang patut dibaca ketika kita berhadapan dengan urusan yang sangat penting. Dan dia du'aul karbi dan dia juga doa umur al-muhimma. Apa? Kita nak buat pekerjaan yang penting. Karbi bermakna kesusahan. Ribut-ribut ke? Kemudaratan-kemudaratan, aksiden tengah jalan ke? Kesusahan-kesusahan yang berat. Ini adalah karbi. Perang-perang, bencana-bencana alam, karbi. Umur al-muhimmah, kita kena buat satu kerja berat. Baik, saya tanya sahabat Rashid. Untuk anak-anak kita yang mereka nak periksa, periksa tu berat, penting dah dekat dia. Periksa tu masuk umur al-muhimmah dah. Benda penting dekat dia. Dia masuk. Maka Ibn Abbas kata, kalau Nabi bertemu dengan situasi ini, apa Nabi buat? Nabi baca doa ni. Nabi baca doa ni. Dan An-Nawawi sebut dalam Al-Azkar, dalam riwayat Muslim ditambah. Ini Bukhari. Dalam lafaz Muslim ditambah, iaitu An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun qala dhalik. Ibn Abbas kata, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam satu musibah yang risau, sedih, duka cita, Nabi juga akan baca doa ni. Maka doa ni, apa keadaan dia? Duka cita, runsing, risau, ghaplah, karb, kesusahan, malapetaka, dan umur al-muhimmah, benda-benda penting. Besok kita nak pergi ada interview kerja, penting tak pada kita? Baca doa ni. Tak payah kita tebuk mana-mana ayat Quran yang tak pernah datang riwayat daripada Nabi. Kalau kita rasa kampung kita ni 2-3 hari ni ada kes pecah rumah banyak. Kes pecah rumah tu kita nak buat macam mana?
Karbi. Ha, Karbi ya. Sahabat setuju Karbi. Karbi ke Karbala? Karbi. Ya, bacalah doa ni. Anak isteri kita dah masuklah dalam anak bersalin kan? Kita jadi macam apa? Kucing nak beranak kan? Kita pergi sana, kita pergi sini. Rokok pun tak mau. Say no to smoke. Tak mau dah. Tak mau dah isi rokok. Pasal apa duk fikir anak dengan bini kita. Itu kesusahan tak? Itu kerisauan tak? Kerisauan. Ibnu Abbas kata, Nabi baca doa ni. Anak kita nak periksa. Kampung kita diganggu oleh orang minyak. Dulu apa man jelutung kan? Batang munggai. Bukan batang munggai, batang apa? Batang munggai kan? Tidur. Saya pun tidur kapit batang munggai. Takut orang minyak kacau. Orang minyak maki ke saya. Hang pun aku nak kacau. Ih, takut orang minyak. Jaga malam satu kampung. Jaga malam kampung tengah dulu. Diganggu oleh orang minyak. Maka bacalah doa ni. Bacalah doa ni, ikhwan. Ya Allah, kita telah meninggalkan sesuatu yang sangat sangat besar. Sangat besar kita tinggalkan. An-Nawawi menyebut dalam Al-Azkar, ikhwan, hadis riwayat daripada At-Tirmizi, daripada Anas. Juga ada doa lain, iaitu ketika kata dia annahu kana idza akbarahu annahu idza akrabahu amrun qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, tapi hadis ini hadis yang dhaif. Tapi hadis yang kita baca tadi adalah hadisnya sahih. Yang sahih. Baik, antum tengok, masyarakat kita suka buat sembahyang hajat. Ya. Saya nak kata sikit, ikhwan. Boleh tak kita suruh anak-anak kita yang nak periksa baca doa ni? Doa ni kan? Satu. Kemudian kita gabungkan dengan tadi, iaitu doa dalam sujud di ujung daripada solat sebelum bagi salam, dan kita letak di tengah malam. Sepertiga yang akhir. Itukah yang patut kita buat? Doa ul-karbi tadi, dan doa berkaitan dengan al-umurul muhimah tadi. Ataupun sembahyang hajatkah patut kita perkenai pada anak-anak ni? At-Tirmizi meriwayatkan satu hadis. At-Tirmizi dan Ibnu Majah meriwayatkan satu hadis daripada Abdullah bin Abi Aufa. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu hajatan ila Allah aw ila ahadin min bani Adam falyatawadda wal yuhsin al wudu wal yusalli rak'atayn. Kata Abdullah bin Abi Aufa, Nabi kata, siapa ada hajat, siapa yang ada bagi dia hajat kepada Allah Taala, hajat ataupun dia ada hajat pada mana-mana anak cucu Adam, dia ada hajat, maka hendaklah dia berwudu dan memperelokkan wuduk dia, wal yusalli rakaatain, dia pergi sembahyanglah dua rakaat. Maka sembahyang apa? Sembahyang hajat. Sebab dia ada hajat dengan Allah dan dengan manusia, pergi ambil wuduk, pergi elok-elok, dia pergi sembahyang hajat dua rakaat. Summal yusni 'ala Allah 'azza wa jall. Habis dah dia sembahyang semua, dia memujilah Allah dengan pujiannya agung. Puji Allah banyak-banyak. Wal yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun berselawat kepada Nabi. Summa liyaqul. Lepas tu dia pun berdoa. Jadikan ini sebagai doa sembahyang hajat, dia berdoa. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujibati rahmatik وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته
wala hamman illa farrajta wala hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Baca doa ni lepas daripada sembahyang hajat. Maka inilah hadis yang orang ambil untuk bila ada satu-satu apa, satu-satu ni buat sembahyang hajat. At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini dengan Ibnu Majah daripada Abdullah bin Abi Aufa. Kemudian At-Tirmizi menyatakan dalam sanad hadis ini ada seorang yang bernama Muqatil, maka hadis ini tidak sahih. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. An-Nawawi menyatakan, kata An-Nawawi, qultu. An-Nawawi menyatakan, ikhwan, An-Nawawi menyatakan wa yastahibu ayad'u bidu'ail karbi. Kata Nawawi, sebenarnya yang sunatnya kita buat dikala kita ada hajat pada Tuhan ialah berdoa dengan du'aul karbi, bukannya dengan sembahyang hajat. Kalau kita nak solat, kita boleh solat tengah malam. Kalau kita nak solat belah siang, kita ada solat wudu. Dan kemudian bila kita solat, setiap kali kita solat, kita jumpa sujud kan, kita boleh baca doa. Kita tak perlu peruntukkan satu sembahyang nama dia sembahyang. Tapi pelik, sembahyang hajat kita tidak diminta dalam sujud juga. Diminta selepas daripada solat, di sujud asin diminta macam-macam. Sangat pelik, sangat pelik cara kita sembahyang hajat. Maka apa yang saya nak kata, ikhwan, hadis du'aul karbi sahih Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas. Hadis tentang sembahyang hajat bila ada hajat daripada Abdullah bin Abi Aufa, riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah, hadis ini dhaif. Ketika ada hadis sahih dan hadis dhaif, umat patut memilih yang mana? Yang sahih. Tapi soalan dia, ikhwan, kenapa sampai hari ini doa ni tidak diajak kepada anak-anak, hanya diajak yasin dan sembahyang saja? Ini adalah what we say in Malay, ya. Udahlah juga, tapi apa Pak Mi, macam ha, apa hang Melayu panggil apa? Apa? Bukan hang tau, hang komputer, hang. Apa Melayu panggil apa? Hang bukan gantung. Komputer tu tak boleh pikir, tak tak? Ha, dia jam. Dia jam. No apa? No brain. Ah, no brain. Bahasa dahsyat ke dia ni? Oxford punya, no brain. No brain. Ini belajar dengan Bob. No brain, Bob kata no brain. Dia tak boleh fikir, dia kata no brain. No brain, eh? Tak boleh apa? Orang putih kata My bad. Apa Melayu panggil pakcik? My bad. Maaf saya lah, saya maafkan saya lah, my bad. Ha? Bad, B-A-D. Ha? Jangan dikhilafkan, ini bukan hal akidah. Ini biasa-biasa saja. Maksudnya kata, maafkan saya. Orang Arab kata, asif jiddan. Maafkan saya, ana asif jiddan. Maksud dia, tak dapat dipikirkan kenapa umat menghala kepada riwayat yang daif dan meninggalkan riwayat yang sahih. Kenapa pendidikan jadi demikian? Ini yang saya kata no brain tadi. No apa? Ha, tak, dia jadi hang, Zat. Ha, tapi dulu, ikhwan, wallahi dulu, seketika dulu, bila kita tak tahu riwayat-riwayat ini kedudukan dia, kita pun pernah terlibat. Kita pun pernah buat banyak dahajat kita tercapai dengan semangat hajat. Kita pun. Tetapi bila kita belajar hadis, kita jadi macam, ya Allah, pasal apa kita tak diajar? Sedangkan perkara-perkara ni bukan baru ditulis, Abaman. Dua-dua tulisan An-Nawawi. Al-Azkar An-Nawawi, Riyadhus Salihin pun An-Nawawi. Dan dia menjadi tokoh ulama rujukan kita. Kita lebih kepada, adakah satu buku yang dulu ada kecil Indonesia? Agus tak ada? Ha? Indonesia kan? Dia peta, perempuan pakai telkung semayang, tangan macam tu. Dia berbuat doa. Macam tu, macam kotak okok 35 tu. Tebal warna putih kan? Itulah panduan kita berdoa. Berdoa kan? Baca macam doa.
Tetapi kita tak diberitahu. Itulah rujukan kita 70 sembahyang sunat. Apa? Kalau tengok 7 sembahyang sunat, sembahyang sunat hari Isnin, hari Selasa, malam Khamis, malam Jumaat, kira tak ada malam lah ke sembahyang je sunat. Sunat sil-sil baul. Sunat istinja. Lepas kita masuk tandas, nama je masuk tandas, keluar sunat 2 rakaat. Sunat sil-sil baul. Orang yang kencing apa? Ha. Dia keluar, dia kena buat 2. Satu sunat istinja, kedua sunat sil-sil baul. Minta ampun pada Allah, mana nak tahu ayat yang menitik itu menjadi dosa, Tuhan akan azab dia. Oh, beratnya. Sedangkan Allah menyatakan ma ja'alallahu fid din min haraj. Allah tak ada memperuntukkan yang susah dalam agama ni untuk hamba dia. Tapi kita bila kenal sunnah, baru kita tertanya kan, ya Allah. Dan setelah kita tahu, ikhwan, apa kita nak buat? Orang putih kata apa? Orang putih kata enforcement. Enforcement, maafkan saya. Oh, bukan in, eh? En. Kalau in, bukan masuk lah. Enforcement. Kita punya tindakan. Pelak, kita nak melaksanakan penguatkuasaan kita. Sekarang kita ada anak-anak, kita pergi sekolah, cucu kita pergi sekolah. Ikhwan, tolong sampaikan pada anak-anak kita, habaq kat dia, abang, kakak, adik, yang sekolah ajak, semuanya riwayat yang daif. Kena habaq kat dia, supaya dia tidak keliru. Ini yang sahih. Abah nak, adik, kakak, abang, apa yang sahih. Kalau tak boleh terhindar dengan aktiviti sekolah, tak apalah, kita minta ampun pada Allah. Kalau mereka duduk asrama, mereka kena lock. Ha? Berani kita ambil anak keluar asrama. Cikgu kata, hang, keluar tu. Kita pun tak ada sekolah sendiri. Itu sahabat Juanda kata, bila kita nak ada sekolah sendiri? Ha, itu. Tengok cara dia duduk. Seorang pemegang ijazah. Tapi tak lawan butang Pak Long, butang Pak Long. Cantik. Makcik lawa. Okey, itulah yang kita kena buat, ikhwan. Didik anak-anak kita. Hapai, suruh dia hapai doa tadi. Doaul Karbi, dibaca. Kalau angin main kuat, kita ada doa angin Nabi ajak. Tapi, antun tahu, angin datang kuat, Nabi kata doa makbul. Betul? Doa makbul. Ini ada satu orang putih, saya pun tak apa ingat nama dia. Satu orang putih ni, dia pergi kaji pasal, pasal hujan. Nabi juga sebut hujan doa makbul. Dia kata apa, Pakcik Din? Kelajuan hujan turun. Ghais. Hujan lebat. Daripada awal, dia turun kena kita punya bumbung ke kena tanah. Berapa laju dia? Dia kata dalam sejam, 500 kilometer. Kelajuan hujan. Pasal tu dia boleh bagi bumbung kita pecah. Kelajuan dia. Boom, boom, boom dia bagi. Betul lah Nabi kata ketika hujan turun, Tuhan nak dengar doa kau. Pasal hujan boleh merosakkan hidup manusia. Ya Allah. Doa apa? Doa ul-karbi. Tak ada tangan. La ilaha illallah. Apa tadi, ikhwan? La ilaha illallahul azimul halim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Jadi ikhwan, malam ni kita dah dapat satu khazanah besar dari Nabi. Pertama, kita dekat dengan Tuhan dalam sujud. Kemudian Nabi ajak pada kita fi jawfil lailil akhir. Hujung malam kan ada Tuhan sendiri asma' nak dengar doa kita. Kemudian duburi salah sebelum bagi salam. Kemudian Nabi ajak kepada kita doa ul karbi. Semua ni sahih belakang. Lepas tu Nabi pesan pada kita, jangan sekali-kali isti'jal dengan Tuhan. Apa dia? Putus asa dengan mengeluarkan kata-kata macam Tuhan tak mau pandang doa kita. Kerana hikmah di balik itu kita tak tahu. Nabi kata Allah boleh selamatkan kita dari keburukan dengan doa. Allah boleh simpan kita doa itu pada hari yang kita lebih memerlukan. Dan Tuhan mampu bagi seketul macam mana kita minta. Maka jangan kita putuskan rahmat dalam berdoa. Sehingga bila Tuhan bagi, kita rasa tak damai. Kenapa? Kerana kita isti'jal dan meminta larangan-larangan Tuhan dalam berdoa. Boleh, ikhwana?
Ada soalan nak tanya tentang hadis-hadis ni? Tidak ada. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah panjang umur sihat badan, kita sambung dengan tajuk yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Ketiga ni sahabat. Ya. Ketiga. Orang ni tahu dia kerja. Ustaz apa sih? Ada. Ustaz apa sih? Kenapa? Makan sejuk kan? Ustaz apa sih? Nanti kita buat ya. Kita buat sedang sedang. Baliklah. Oh, dia. Jangan mesti dia tu. Sampai dia tak boleh.